Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Nuasil, kita lanjutkan jalsah ke-9. Yani huruf ra, harf ra. Ra keluar dari ujung lidah. Ujung lidah bersama dengan dhahru, dhahruhu. Bersama dengan dhahru lisan. Menyentuh ke gusi atas, ke gusi ya nih, menyentuh ke gusi. Nah, yaitu sebelum langit-langit. Ujung lidah kita dengan menyertakan bagian dhahr, bagian punggung lidah sedikit, ditempelkan ke gusi. Nah, itulah huruf ra. Itulah makhraj huruf ra, r. Nah, ra memiliki sifat di antaranya takrir. Ada getaran pada ujung lidah, r. Kemudian inhiraf, kemudian jahr, kemudian bainiyah dan istifal. Namun untuk huruf ra yang maftuhah, maka ra-nya bersifat mufakham, tebal ya, ra. Taib, walaupun dia huruf istifal, namun ketika maftuhah, ketika di fathah, maka bersifat mufakham. Taib, ra, 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 da, ra, da, ra, da, ro, da, da, ro, ro, ro. Baik, arahkanlah suara ro maftuhah ke langit-langit supaya ada tafkhim shaut, ada suara yang tebal. Ro, ro, ro. Ya, tidak keluar datar ra ya, atau terlalu ke dalam ro ya. Arahkanlah suara ro ini ke langit-langit. Ro, ro. Ja, ro, ba. Ja, ro, ba. Ha, ro, fa. Ha, ra, fa. Ba, ra, da. Ba, ra, da. A, kha, ra. A, kha, ra. A, kha, ra. A, kha, ra. Baik. Ra, ta, ba. Ra, ta, ba. Za, ra, a. Za, ra, a. Ha, ra, ja. Ha, ra, ja. Da, fa, ra. Da, fa, ra. A, ba, ta, fa. A, ba, ta, fa. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ro. Da, za, ro. Baik.